Halo guys, welcome to my channel. Oke, balik lagi sama aku di video kali ini. Aku mau lanjutin gamenya Scary Teacher 3D Part 2. Oke, yang kemarin seru banget ya. Pasti deg-degan, menegangkan. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, aku masih chapter 1 ya. Sekarang lanjutin misinya. Itu adalah outfit woes. Oke, langsung aja ya, seperti biasa loading dulu. Nah, 100%. Oke, play. Nah, jadi ceritanya si Misty ini atau guru ini, dia mau menghadiri acara pesta. Sekarang misi kita di sini adalah cari gunting dan menuju kamarnya Misty untuk menyobek-nyobek bajunya. Aduh, nakal banget sih ini bocah. Nah, udah tahu nih guru killer ya. Oke, seperti biasa kita ambil lockpick atau hammer dulu untuk buka kunci pintunya. Oh ya, sama satu lagi kita bawa cadangan crowbar. Jalan, nah seperti biasa kita ke gudang yang ada di samping rumahnya ya. Kita ambil crowbar, lockpick, gunting. Crowbar. Ya, lanjut. Oke, kita jalan. Pantau juga ya, ada Misty-nya ini lagi ada di mana. Jangan sampai kita ketahuan sama Misty. Gurunya galak banget soalnya. Kelihatannya aja udah killer. Serem deh. Kita lihat tangga aja deh. Kita panjat tangga. Oke. Nah, kita buka pakai crowbar. Asa tadi ada bear trap. Buang. Nah, langsung aja tuh. Si Misty ada di lantai 1. Kita cepet-cepet, ayo cepet nih. Kamarnya ada di sini ya. Ingat-ingat ya. Oke, kita buka. Nah, lemarinya ada di sini. Nah, ada di sebelah kiri ya. Oh, sebelah kanan ding. Bajunya. Oke, kita sobek. Ya, sobek deh. Maaf ya. Kabur. Sebelum ketahuan kita kabur. Nah, udah mau naik tangga tuh Misty-nya. Kita kabur, kabur, kabur. Ayo kabur. Oke, jangan lupa tutup. Tutup pintunya lah ya. Oh iya, dia udah menuju ke kamar tuh. Ya, kita pantau dari sini aja deh. Dan ya, dia kaget dong. Baju yang mau dipakai untuk pesta malah sobek. Sorry. Misi selanjutnya yaitu pin attack. Seperti biasa ya, loading dulu. Loading, loading, loading. Nah, udah 100% nih. Oke, jadi di misi ini kita bakalan ngerjain Misty dengan cara di kursinya tuh dikasih jarum. Nah, jahat banget deh. Jangan dicontoh ya. Oke, mulai aja. Seperti biasa kita ambil lockpick untuk buka pintunya. Oke, sudah terbuka gudangnya, kita ambil lockpick. Ini dia. Oke, jalan. Nah, Misty-nya ini lagi, mumpung lagi ada di lantai 2, jadi kita harus gerak cepat. Gercep. Nah, udah dibuka. Nah, ini jarumnya terletak di dekat baju ya. Nah, langsung aja. Cepat, 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 cepat. Nah, kita taruh di sofanya. Jangan lupa ditutupin pakai kain yang ada di depannya. Ya, selesai. Kita kabur. Oh ya, aku mau distract dia dengan cara belnya ditekan biar dia cepat turun ke lantai 1.
Kita tinggal tunggu aja. Misty udah turun tangga. Dan dia bakalan langsung duduk di sofa itu. Dan tadaaa. Ya, sakit dong. Udah pasti sakit banget itu. Knows no bounds, set free the poor cat that she has looked up. Okay, jadi di misi ini kita suruh ngebebasin kucing yang dikurung sama mistis ini di lemari. Jahat banget sih. Ingat-ingat ya, kuncinya tadi ada di tempat kayak sarang laba-laba gitu deh. Oke, kita ambil seperti biasa crowbar atau semacamnya di gudang samping rumahnya. Yap, ini dia lockpick dan crowbar. Nah, mistisnya dia turun ke lantai satu. Jangan-jangan dia curiga kalau ada. Panjat dari tangga ini, panjat tangga ya, bukan panjat sosial. Ayo, cepat, ada lagi nonton TV. Nah, kita buka langsung dari sini ya. Oke, kita cari tempatnya. Nah, di sini tempatnya. Kita ambil dulu kuncinya. Aduh, dia naik tangga lagi. Naik ke lantai 2. Gimana dong? Kita kabur dulu lah. Oke, kita cari. Kita keluar aja dulu deh. Dia kayaknya... Wah! Dia udah mulai jalan ke arah aku, guys. Waduh, cepat. Kita kabur. Nah, di sini dia. Kita buka dulu jendelanya, biar kita bisa kabur cepat. Nah, kita buka dulu jendelanya. Nah, kita buka kuncinya. Nah, ini. Ketahuan sama mistis, langsung kita kabur. Nah, dia marah-marah nih. Makanya